أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir bagi surah Al-Baqarah dan kita itu dah sampai kepada ayat surah Al-Baqarah ayat ke-208 dan 9 ini masuk 210 11 12 insya-Allah okey. Bila kita sampai 208 itu. Baik, jadi awak tak nyatakan ayat berkenaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Ya wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam. As-silm ayani Islam. Okay, disebut oleh Ibn Abbas, Taus bin Kaisan al-Yamani dan Mujahid bin Jabr. Okey. Dan kaffah secara menyeluruh. Secara keseluruhan, jami'an. Maksud dia beramal dengan Islam dengan semua amalan-amalan dengan bentuk kebaikan. Okay, bukannya sebahagian saja, bahkan keseluruhan Islam itu. Dan kita kata kat sini ahli tafsir ada pembahasan apa dua pendapat . Ada menyatakan bahawa ini turun pada ahli kitab dan bahkan yang masyhurnya ayat ini diturunkan apabila Abdullah bin Salam, seorang penyintas Yahudi yang masuk Islam, nak minta kepada Rasulullah SAW izin supaya dapat baca Taurat setiap hari Sabtu untuk mengulang balik. Dia disayang lepaskan apa yang dia belajar dalam apa sebelum daripada Islam. Lalu Nabi diam, kemudian turunlah Al-Quran, wahai orang beriman, masuklah kamu dalam Islam secara menyeluruh. Dan kita kata pendapat tersebut yang masyhur berlaku, tapi dalam begitu para ulama lebih memilih untuk pendapat bahawa beramal dengan Islam keseluruhannya. Bukannya kita tujukan ayat ini kepada ahli kitab yang masuk Islam, tapi ada perangai lama yang dia masih suka daripada amalan-amalan yang bukan Islam lah, dikatakan yang amalan terdahulu. Jadi kadang-kadang bila diaplikasikan kepada pengertian ni kepada itu saja, ada orang tak beramal Islam dengan keseluruhan tapi dia kata saya masih lagi Muslim. Jadi dia ambil certain part of Islam, contoh macam bab kewangan je seronok. Kan bab akhlak dia tak ambil. Atau yang ni ambil akhlak aje. Tak ambil berkenaan jihad. Yang ni ambil jihad tapi tak ambil berkenaan dengan ibadah. Jadi maksud dia benda tadi kita kata kalau diasing-asingkan masalah pasal Islam ini adalah keseluruhan. Dia tak boleh kita ambil sebahagian-sebahagian. Itu pengertian yang lebih betul. Bukan hanya dituju pada ahli kitab bahkan kepada orang Islam itu sendiri. Okey? Dan tak sambung lepas tu. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, yang kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Yang kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Itu dikata Ibnu Katsir, okey? Dan firman Allah Taala wala tattabi'u khutuwatis syaitan, ai maksud dia beramallah kamu akan ketaatan-ketaatan, segala perkara-perkara ketaatan, dan jauhilah apa yang diperintahkan oleh kamu, apa yang diperintahkan kepada kamu oleh syaitan dengannya. Kerana syaitan ini kerja dia adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 169 Allah Taala nyatakan innama ya'murukum bisu'i wal fahsya, hanyalah syaitan ini menyuruh kamu untuk membuat perkara kejahatan dan juga fahsya, perkara keji. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, supaya kamu berkata kepada Allah Taala apa yang tidak kamu ketahui. Mereka saya datangkan idea macam tu untuk benda-benda keji, benda-benda buruk dan juga berpendapat tentang Allah Taala tentang perkara yang dia tak tahu. Mana orang-orang yang tak tahu tentang Allah Taala tapi cakap. Macam itulah kita kata sifat Allah Taala, apa cara Allah Taala memakbulkan doa. Macam idea tadi tu itu syaitan. Pasal bila syaitan datang dia kata buat ini. Nanti siapa kalau saya sebut macam ni kan nanti masalah pula, orang kata saya kata orang yang buat benda ni syaitan. Tapi memang iya kerja dia tu pasal dia mengajarkan kita berkata kepada Allah Taala benda yang kita tidak ketahui. Antaranya contoh macam Allah Ta'ala hanya makbulkan doa bila dia nak, waktu dia nak, masa dia nak, hari dia nak, dengan kadar yang dia nak, dengan bentuk yang dia nak. Kalau dia berikan kepada kita suatu perkara dengan kadar dia nak, bukan kita nak. Ini benda ni asas dalam Islam, supaya seorang tadi bila berdoa dia tahu bila Allah Ta'ala tak berikan pun itu baik, dan dia tahu bila Allah Ta'ala tak apa bagi pun itu baik. Maksud dia dua-dua adalah kebaikan, bukan hanya bila dapat oh inilah dia Islam, bagusnya Islam, inilah betulnya amalan aku. Salah. Sedangkan amalan kita bukan menjadi penyebab untuk doa kita macam tu. Maka Allah nak bagi, dia bagi. Ada orang lebih baik dari kita, lebih elok akhlak dari kita, tapi tak dapat benda yang kita dapat. Faham eh?
Ada orang mungkin lebih baik dari kita. Para sahabat Nabi lebih baik daripada kita. Kan lebih baik dari kita. Tapi keseluruhan mereka adalah miskin. Kita ni kata macam kerana kita ni lebih baik amal, atau kita kerana kita baca doa kunut subuh, maka kita lebih baik daripada para sahabat. Mana boleh? Faham tak? Tak ada benda sebarang kaitan pun. Pasal Allah Ta'ala berikan apa dia nak, bila dia nak, pada masa dia nak. Sebab kenapa dia kata yang bila dikatakan dekat ayat surah Al-Baqarah tadi, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ayat ini kita dapat aplikasi benda ni. Macam orang tu kata, kalau orang dia kata buat benda sekian, Allah Ta'ala bagi benda sekian. Allah Ta'ala tak pernah cakap pun nak bagi. Tapi orang tu kata, Tok Guru tu kata akan dapat. Soalan sekarang ni, dia cakap Allah Ta'ala dengan benda dia tahu ke dia tak tahu? Dia tak tahu. Tapi dia ajarkan orang untuk buat amalan ini, amalan itu dan sebagainya. So ini dikatakan perbuatan syaitan tadi, mengajak, dia divert orang. Kan macam dulu kan surat berantai, ingat surat berantai? Kan? Kata surat berantai. Daripada penjaga kubur Rasulullah SAW, benda Syekh Ahmad apa entah. Kemudian dia kata malam tadi dia bermimpi macam-macam ni. Kemudian dia suruh bagi pesanan ni, hantar pada 20 orang. Hantar pada 20 orang, 20 orang tu pada 20 orang lain. Orang tu macam takut, kau tak hantar ni macam mana? Saya koyak depan student kan dekat tu, koyak kan. Nak tunjuk kata ada benda pun. Pasal dekat Arab punya pun datang. Ada versi Arab, versi Inggeris. Tapi versi Melayu best sekali. Menang loteri. Loteri kebajikan. Punyalah bodoh menulis tu. Kan, lepas dihantar menang loteri kebajikan. La ilaha illallah wa la syarika lah. Takkan Allah Taala redha untuk kita makan harta judi. Buat amal soleh dapat harta judi. Saya berjaya dapat menang judi ni kerana solat dua rakaat tadi. Ni cakap yang tu. Ni dapat nombor kena ni kenapa? Nombor saya kena ni sebab malam tadi saya tahajud. Takkanlah macam tu sekali. Itu idea dia. 20 line kirim pada orang, dan actually lepas tu dapat apa? Dapat faedah-faedah. Kan? Itu yang kita kata permainan yang berlaku. Yang kita kata benda berkenaan sebenarnya apa? Untuk divert orang daripada apa? Menujukan kepada benda yang betul. Mana orang macam daripada amal yang betul pergi pada amalan yang salah. Itu cara dia. Tapi dan juga bahkan mengatakan Allah Ta'ala benda yang Allah tak pernah kata. Allah Ta'ala tak pernah kata akan hukum siapa tak hantar. Kita kata siapa tak hantar kita kena musibah. Siapa kita? Siapa kita untuk mengatakan benda berkenaan? Jadi kita kata ini perbuatan syaitan. Dan dalam surah Fatir ayat ke-6 Allah Ta'ala nyatakan, innama yadu'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanyalah syaitan menyeru kumpulannya supaya mereka menjadikan dengan ahli-ahli neraka. Itu yang matlamat asal dia. So usaha syaitan adalah untuk mengajak kita kepada benda berkenaan. So antaranya perbuatan kita apa? Tidak melaksanakan Islam secara keseluruhan, ambil Islam partially. Dan dia actually kadang-kadang dia datangkan dengan idea. Syurga tu milik Allah Ta'ala. Tak tentu lagi tak solat tak masuk syurga. Pernah dengar ayat ni? Tak tentu lagi lah, tak tutup aurat, belum tentu lagi Allah Ta'ala hukum. Kan Allah Ta'ala hukum, dia hukum, tak hukum, terpulang pada dia. So yang kita sibuk buat apa? Solat, tak solat pun tak apa. Kan, belum tentu lagi orang yang tak solat tu. Semua berhala pun tak apa. Sebab belum tentu lagi, pasal kita kan kalau tak ampunkan siapa dia nak, dia ampunkan siapa dia nak. Dia, la ilaha illallah la syarika lah. Kan Allah Ta'ala maha adil. Takkan dijadikan orang beriman di dunia yang sungguh-sungguh takutkan dia. Sama seperti orang yang tak takut dia dan tak kenal dia. Problem ni sekali orang kita macam, apa itu hak? Memang Allah Ta'ala ada masalah harus tadi, tapi dia dah bagi dah guideline. Dia turunkan kepada kita kitab yang panduan kepada kita. Di mana panduan kamu menjadi ahli syurga? Orang mendapat keredaannya. Di mana kamu mendapat kemurkaan dia? Dia ajarkan. Bukan itu sebab dia bagi kita akal. Ni main-main macam, harus. Tadi aplikasi doa tadi, Allah Ta'ala ada bagi, tak bagi, dia bagi. Tak bagi, tak bagi, terpulang pada dia. Ada orang dia apply pula benda ni kepada apa? Bab syurga neraka. Syurga neraka maksud dia apa? Buat maksiat pun belum tentu lagi masuk neraka. La ilaha illallah syarikalah. Ini mazhab mana? Tunjuk dalam Quran Karim. Memang Allah Ta'ala janjikan. Orang buat ini. Faman ya'mal miskala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal miskala dzarratin syarran yarah. Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Kau tak datang kepada kamu lagi berita tentang apa ghasyiyah. Satu keadaan yang menyelubungi. Wujuhun yawma idzin khashi'ah, wajah-wajah pada hari berkenaan khashi'ah, tunduk. Amilatun nasibah, beramal letih. Beramal dan letih. Tasla naran hamiyah, ni akan masuk dalam neraka, api neraka yang panas. Tusqa min ainin aniyah, diminum daripada air yang kotor, yang daripada nanah dan darah. Ya. Apa aniyah? Laisa lahum ta'amun illa min dhari'.
tiada untuk mereka makanan kecuali daripada dhari', itu apa, daripada buah yang yang duri. Laysa illa min dhari'. La yusinu la yughni wa la yusmin min ju', tidak akan menyelamatkan dia, wa la yughni min ju', takkan menggemukkan badan dia makanan tadi, dan takkan apa? Takkan menyebabkan dia hilang lapar. Lapar tidak hilang, gemuk pun tidak. Ada orang makan-makan gemuk kan, tapi tak kenyang. Tapi ada orang makan sikit tapi kenyang. Tak ada, dua-dua tak dapat makanan tadi. Tapi dia akan makan, dia akan makan. Betul, wujuhun yauma idzin na'imah. Wajah-wajah pada berkenaan na'imah, bergembira. Lisa'yiha radiyah. Tadi amilatun nasibah, beramal letih. Yang ini lisa'yiha radiyah, kerana usahanya yang diredai, kerjanya yang diredai. Mana Allah Ta'ala berikan gambaran macam tu? Datang kita, belum tentu lagi. Itu masalah. Ini syaitan ajar. Pasal matlamat dia supaya orang tadi ikut mazhab dia. Pasal kita syahadah ada dua perkara. Satu, la ilaha illallah, satu lagi Muhammad Rasulullah. Kita tak takut selain Allah Ta'ala, taharuf selain Allah Ta'ala, tak doa pada selain Allah Ta'ala, dan lepas la ilaha illallah. Tapi namun begitu kita ada dua lagi. Ada satu lagi, itu apa? Muhammad Rasulullah. So nak tunaikan di mana? Kita percaya Muhammad itu utusan Allah Ta'ala. Adakah kita mengenal Allah Ta'ala dengan cara kita sendiri? Saya melihat langit, bintang, bulan dan sebagainya, saya kenal Allah Ta'ala. Tak cukup. Bagai kisah Ibrahim AS, ketika dia cakap benda berkenaan, macam kita baca dalam Sahih Muslim yang kita bincangkan minggu lepas, memang kita kata benda tu bukan dia kata di atas dasar benar. Bahkan ada perbualan tadi, lepas dia tengok matahari hilang, dia berkata kepada kaum dia, qala ya qawmi inni bari'un mimma tusyrikun min dunillah, kan? Aku berlindung, aku berlepas diri daripada semua benda kamu sekutukan. Dia saja sebut benda tu untuk apa? Trigger pada kaum dia pemikiran bahawa kalau berhala ni banding dengan bintang, bintang lagi hebat. Tapi bintang bukan Tuhan. Kalau berhala ni banding dengan bulan, bulan lagi hebat. Tapi dia bukan Tuhan. Kalau banding dengan matahari, matahari lagi terang, lagi besar. Tapi bukan Tuhan. Macam mana berhala jadi Tuhan? Dia ajar itu je. Mungkin dia cari Tuhan, pandang langit bumi, tengok saya telah menemui jalan mengenal Tuhan. Tak ada, bohong. Sebab Allah Ta'ala tak kenalkan diri dia, mereka melalui apa? Melalui utusannya. Setakat tengok Allah Ta'ala sifat dia apa, maha mengetahui, maha bijaksana, maha luas pengetahuan, kita dapat lihat. Maha berrezeki, dapat lihat. Tapi kita nak tahu apa dia nak kita buat. Apa nak dia nak kita buat, kenapa dia jadikan kita? Itu jawapan paling penting. Yang itu takkan dapat kecuali dengan wahyu. Panggillah profesor mana sekalipun dekat universiti paling hebat di dunia, berkumpul, bincangkan berkenaan kenapa manusia datang ke dunia. Tak ada siapa boleh beri jawapan. Sampai sekarang yang naik ke langit, naik ke bulan dan sebagainya kan, naik ke langit kan, pergi ke sesi angkasa lepas, dia question. Saya ingat dia National Geographic. Dia kata, kalau dia kata kita jumpa makhluk apa ni, dapat jumpa, dia kata, naik ke atas tu, the first question, kau jumpa makhluk asing, dia nak tanya apa? What is the purpose of life? Nak tanya benda tu. Ni profesor banyak dah ni. Pakar fizik, kimia, biologi, pakar berkenaan sejarah, pakar tamadun, pakar psikologi. Tapi masih lagi apa? Tak boleh berikan jawapan. Apakah itu manusia? Kenapa manusia datang? Tak ada sebab. Jadi sekarang saya tak langsung, hanya pada Allah Ta'ala, hanya pada dia. Di sini datangnya Rasul. Rasul datang mengenal kita pada Allah Ta'ala untuk selamatkan kita, dan bahkan dia ajar daripada kita apa benda yang kita buat Tuhan akan sayang kita. Apa benda kita buat, kita langgar, Tuhan akan menyampah benci pada kita. So, supaya kita jauhi. So, jadi dalam konteks ini, kita kata manusia ni cuba berfikir bahawa Allah Ta'ala bersifat harus pada apa dia nak, tapi ada limitation dia, dan kita nak meletakkan perkara tadi. Dia mengampunkan siapa dia nak, mengazab siapa dia nak, dalam lingkungan benda yang dia nak. Dia dah atur pada kita peraturan. Dia maha adil. Takkan dia berikan apa, dia kata amnajal mu'minikal fujjar. Mentakkan kami jadikan orang-orang beriman sama dengan orang-orang buat jahat kat dunia ni. Kat dunia ni macam ni, kat akhirat macam tu juga hukuman dia. Terpulang pada dia ni. Tak. Di sini dia lepas pada kita. Di sana dia letak keadilan yang cukup apa? Tinggi. Tidak ada siapa yang akan kata tak adil. Semuanya adil, tepat dan juga kena pada waktunya. Jadi tak ada siapa manusia ni boleh kita kata melanggar apa undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia kita boleh try, tapi akhirat kita katakan boleh. Allah Taala Maha Adil. Dan sebab itu kita kata sifat harus Allah Taala nak masukkan manusia ke syurga ke neraka, ya. Tapi pada apa? Pada golongan beriman sahaja. Adapun orang yang kafir tadi confirm lah masuk. Takkan dia nak kita biarkan, maksudnya dia janjikan benda berkenaan. Ni janji. Tu Al-Quran datang menjanjikan kita janji baik dan juga janji apa? Janji buruk. Janji baik untuk orang-orang yang beriman, ya, dan juga berjanji buruk bagi dan peringatan bagi orang-orang yang ingkar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tak mau mengenal dia, tak mau belajar syariat dia, tak beramal dengan syariat dia. Jadi ini memang kita kata syaitan akan usahakan supaya manusia berfikir macam tu. Padahal dia matlamat dia supaya menyeru orang ramai supaya masuk neraka bersama-sama dengan dia. Tu orang kata innamayad'u hizbahu liyakunu min ashabil sa'ir.
dia hanyalah menyeru apa dia punya kumpulan dia supaya menjadi di kalangan ahli-ahli neraka. Okey. Kerana ini Allah nyatakan innahu lakum aduwwum mubin. Sebenarnya dia syaitan ini untuk kamu adalah musuh yang nyata. So jangan ikut sebarang kata-kata dia ataupun idea dia atau sebarang apa sebarang kita panggil ilham daripada dia. Dan ilham tadi tu bila nak tahu macam mana bertentangan dengan sunnah Nabi SAW, maka dia bukanlah daripada Islam. Bukanlah itu daripada Allah Taala. Bahkan banyak orang kita kata macam bila terikut dengan benda macam ni, dia sampaikan peringkat dia tinggalkan sunnah terus. Macam dikatakan di dalam apa macam kita kata ada orang ketahu dia kata Allah Taala tahu benda gaib. Ada manusia pun tahu benda gaib. Kan? Dia kata wali kutub dan sebagainya. So maksud dia syaitan berjaya menjadikan orang tersebut menentang Quran. Tanpa disedari orang tu macam, "Ish, tapi apa salahnya? Kau Allah Taala nak buka cerita daripada siapa? Harus." Kan dia kata apa? Walaihi tun bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada dia memberikan mereka meliputi pada ilmu dia kecuali apa yang dikehendaki dalam ayatul kursi. Kan ayatul kursi kan? Okey. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan tidak mereka manusia ni meliputi pada ilmu dia kecuali apa yang dikehendaki saja. Dan dia letakkan bahawa yang tahu benda ghaib hanyalah dia. Dan Nabi nafikan diri pada diri Nabi sendiri ilmu ghaib. Datang kita, tapi kalau Allah tak nak bagi, harus tu. Ini masalah dia. Waktu zikir banyak, kalau tak nak beri, itu tak mustahil. Kalau tak nak datang jumpa dia, itu tak mustahil. Dia baik harus tadi tu, dia bantai pada semua. Itu jadi kes benda tadi, tinggal solat. Mungkin ada kemungkinan lah. Yalah, untuk Nabi bawa syariat, betul. Tapi mungkin Allah Ta'ala dah sayang seorang hamba tadi sampai dia kata tak payah ibadat. Mungkin itu harus dia kata. Harus apa bendanya. Sebab kenapa Nabi SAW ni, kita ni panduan, kita lihat Nabi sendiri tak pernah tinggalkan amal tadi. Sampai mati, Nabi SAW tak pernah berhenti solat. Sampai solat malam, bekat-bekat kaki. Kalau ikutkan kata-kata, Nabi dapat jaminan. Nabi dapat jaminan lebih daripada orang lain. Tapi tidak pernah Nabi gunakan jaminan tadi sebagai cara untuk melepaskan diri Nabi daripada sebarang ibadat. Tak ada. So kalau Nabi tak pernah tinggal, kenapa kita tinggal? Ada contoh macam para sahabat tak pernah tinggal, kenapa kita tinggal? Tak ada siapa ada alasan untuk masuk ke situ. Kalau dia ikut juga, maksudnya syaitan yang punya kerja. Contoh tinggalkan syariat, tinggalkan amal Islam ini. Kerana apa? Kerana dirasakan ilham tadi tu datang dari syaitan. Confirm. Tuan-tuan kata wala tattabi'u khutuwati syaitan. Yang kamu ikuti apa? Langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sebenarnya dia untuk kamu sebagai musuh yang nyata. Maksudnya beramal dengan Islam ni keseluruhan. Kalau orang ternampak satu sudut Islam saja dan dia kata inilah dia Islam, inilah dia Islam, dia kata ini memang dia confirm sesat. Pasal Islam tadi menyeluruh. Kan? Dia ada ibadah dia, ada akidah dia, ada akhlak dia, ada muamalah dia, ada jenayah dia, ada semua sekali. Munakah perkahwinan dan sebagainya, semua sekali ada. So bila orang tu beramal dengan Islam, beramal ke semua sekali. Bukan sebelah kaki, bukan setengah kaki. Mana sebelah sini dekat sosialis punya pahaman, sebelah sini Islam. Tak boleh. Sebelah sini demokrasi, sebelah sini Islam. Tak boleh. Dia benda tadi kena Islam seluruhnya. Bukan hanya sebahagian-sebahagian sebelah. Keseluruhan di Islam. Mana tak boleh sebelah-sebelah sikit-sikit. Bab berkenaan baru ni siapa gatal mulut kata apa? Kenapa Valentine haram? Ada dengar? Valentine haram. Siapa persoalkan? Ini dah keluar fatwa pun gatal lagi mulut. Kalau tak belajar, diam. Kan? Kenapa perlu bercakap? Macam, kenapa Valentine haram? Masih ni sekolah kan datang Ustaz Talib, kita ajar. Kau serius? Kan? Saya dengar menteri. Okay. Tak serius lah. Tak serius, benda tu betul. Konsep ni, takkanlah jahil. Kalau dah tu kata, bila anda bukan ahli dalam bidang berkenaan, diam. Kalau kita contoh macam mekanik betulkan motor, kita kata, kenapa skru tu macam tu, tak macam tu? Kenapa pusing macam tu? Kenapa tak pusing macam tu? Kenapa minyak buka sini? Mekanik jelas ni kata apa? Buat sini? Faham tak? Ke doktor kan? Doktor kata doktor. Anak bedah, Doktor nak bedah kat mana? Ah, kat sini. Appendix kan? Doktor kenapa tak bedah kat belakang? Kenapa tak bedah sini? Kenapa tak bedah tengah? Ini gatal mulut panggil tak? Dah dulu diam lah. Kalau anda bukan ahli agama, diam. Kan? Tapi nak bercakap juga. Dah keluar fatwa. Ahli agama kata keluar fatwa. Jakim keluar fatwa berkenaan haram Valentine sambut oleh umat Islam. Nak bercakap juga kenapa? Kenapa? Oh, sebelah. Solat cari Islam. Ibadat apa cari Islam. Tapi bab berkenaan dengan kerakyatan tak cari Islam. Mana boleh? Mana Islam mana yang diambil? Itu sebab kita masuk Islam keseluruhan. Kerakyatan Islam sahaja ambil. Ni semua nak sambut juga kenapa?
Kenapa apa apa sah, kenapa kalau tak bagi apa tak bagi, tak sambut Valentine nanti dia akan cerai-berai kan suami ini isteri suami? Soalan mazhab apa dia pegang? Ni konsep kena pelik, saya tak faham. Tak ikut Islam keseluruhan. Kalau anda jahil dia diamlah. Kalau bukan ahli agama diam. Tapi saya nak bercakap juga. Pasal apa? Pasal jawatan. Tunggu mati nanti tengok suruh orang Valentine tanam dia. Mandikan dia orang yang percaya Valentine. Suruh jangan bagi ustaz. Serius. Kalau anda kata nak beramal, jangan tanya amal macam ni. Mati ikut cara lain. Ikut cara Kristian, sambutan macam tu. Terus buat cara Islam. Takkan jahil sangat sampai peringkat macam tu sekali. Dah tahu bidang masing-masing. Awak menteri apa? Menteri agama? Bukan. Dia diam. Nak bercakap juga kenapa? Ni konsep dia kata Islam sebelah. Sebelah sini. Bab ini masuk Islam. Jadi kita kata tak boleh. Islam tu keseluruhan. Maksudnya kalau anda kata orang tu ambil satu part saja daripada Islam, maka dia telah mengikuti langkah-langkah syaitan. Itu mafhum ayat tadi. Udkhulu fisil mikafa wala tattabi'u khutuwati syaitan. Mana masuk Islam keseluruhan. Jangan apa? Ikut langkah-langkah syaitan. Pasal kalau orang tu dia ambil Islam sebahagian saja, maksud dia telah apa? Telah pun beramal dengan langkah-langkah syaitan. Ikut langkah syaitan. Kita tahu syaitan rupa macam mana, tapi Allah Ta'ala bagi tahu kita, kalau itu perangai kita, itulah langkah-langkah syaitan. Jadi apa dia katakan, innahu lakum aduwwun mubin, dia untuk kamu adalah sebagai musuh yang nyata. Ini asas yang kita longgarkan. Benda lain tak kata ada masalah. Macam kereta nak pakai warna apa, pakailah. Islam tak pernah ada sekat pun. Mana Jakim mengeluarkan, umat Islam kena pakai kereta hijau saja. Ha, lawan. Serius lawan. Lawan. Kerana Islam itu apa hijau adalah warna Islam bla bla bla, warna pakaian sugar. Yang mana sebut dalam Quran ada sebut sutera tu warna hijau. Tapi janganlah kat Malaysia kita nak paksa orang pakai kereta warna hijau. Semua orang ada ni, kena buta colour, nampak warna oranye. Kan? Maksudnya tak ada kaitan kat situ. Pakailah. Kemudian nak pakai apa? Pakai baju warna apa? Batik ke tak batik? Pakailah. Islam tak larang. Jakim kalau dia keluar fatwa, bukan-bukan kata kena pakai baju batik yang bercorak Islamik saja. Ah, lawan. Tak ada hal. Ah, tanyalah. Kenapa mesti pakai batik baju Islamik saja? Ah, jawab lawan, tak ada salah. Okey? Ataupun dikata Jakim kata apa? Contohnya macam apa? Kasut. Ha, kasut kena pakai kasut macam mana? Kasut sport tak boleh ke? Kasut sekian boleh ke? Ah, kasut warna apa, gaya macam mana, bentuk macam mana? Kalau Jakim keluarkan fatwa. Ah, lawan. Untuk lelaki kan, kasut kerja tu kena warna sekian, Jakim keluarkan fatwa. Kalau pakai saya tu adalah haram. Lawan. Tanya kenapa. Tapi bila Valentine, sambutan orang bukan Islam, yang tak ada kaitan dengan Islam, hari cinta. Cinta apa? Hari cinta apa? Tak tahu sejarah. Main ikut je. Rasa pandai dah. Kau keluar universiti, kalau keluar universiti lah. Kan? Kalau keluar universiti. Tapi masih tak pandai ni. Kenapa? Yang kali diam. Kalau dia kata bukan bidang anda, diam. Itu je. Ustaz tak boleh cakap dalam bidang kedoktoran. Betul? Kan? Ustaz tak boleh kata. Kecuali dia kata tanya hukum hakam berkaitan macam tu macam masalah. Apa? Derma organ. Halal ke haram, kan? Contoh macam kita kata apa, contoh macam apa, otopsi kan mayat, pasal ada hukum, pasal Nabi kata kasru azmil mayiti kakasri hayya, dalam sunan Musnad Ahmad Nabi kata, Aisyah radhiyallahu anha nyatakan, Rasulullah kata, mematahkan tulang ketika mati sama dosa macam mematah ketika hidup. So, jadi kat sini yang boleh timbul kita argue, berkenaan dengan tajuk, kenapa boleh ke tidak, kalau otopsi, nak membantu siasatan, boleh tak bedah mayat, pasal dalam Islam kita apa, musuh Islam tadi mati dalam peperangan, kita potong hidung dia haram, potong telinga dia haram. Musuh ni kita baru bunuh dia, kita cincang mayat dia haram, bakar mayat dia haram. Kecuali kalau kata wabak penyakit banyak sangat mayat dibakar, ya, dan fatwa berkenaan kerana nak menyebabkan orang apa, membahayakan orang yang hidup, pasal penyakit akan mula merebak, maka dibakar, itu tajuk lain. Bila segi asasnya haram, hatta mayat tadi ada kehormatan pasal anak Adam. Haram. Jadi dibahaskan. Tapi berkenaan dengan nak potong belah mana jantung, apa, rusuk mana yang nak dikopakkan, kan, kalau nak belah jantung kan, tahu kan, dia kena buka rib cage tu, nombor berapa. Ustaz tak boleh kata Jakim menggunakan fatwa apa, rib cage yang kena buka tadi adalah nombor 15 ataupun nombor 14 kan, sahaja. Mana boleh. Ada yang soal tanya tentang baju warna apa, kereta warna apa, rumah kawasan mana, bukit ke ni, kawasan tinggi, kawasan rendah. Jakim tak keluar fatwa juga. Kalau keluar fatwa, soal. Ini berkenaan sambutan, nak sambutan kerakyatan yang tak ada kaitan dengan Islam. Nak sambut juga ke soalan? Gatal miang tu kan, masalah. Nak coklat. Bagilah coklat tiap hari. Apa? Jadi insulted tau. Kalau dia kata seorang perempuan jadi bini dia, insulted. Sebab apa? Cuma diraikan ketika hari orang kena raikan. Sepatutnya bini tadi disayangi tiap-tiap hari. Kan, every day, every night.
every moment, bukannya setiap hari ada SMS, hai sayang, faham tak? Ini hari sayang time apa Valentine, time setahun sekali, time apa? Bagaimana? Anniversary. Itu sama juga. Kalau anda kata anda seorang wanita, anda telah dimalukan bila suami anda cuma ingat setahun sekali sahaja. Faham tak? Faham tak? Itu cara dia. Islam tak ajar macam tu. Maksudnya isteri anda dihormati, dimuliakan setiap hari. Bukan hanya ketika hari kekasih saja. Ini masalah wakil. Geram tu lah. Kadang-kadang masalah tu orang ni. Gatal miang nak cakap juga. Kan? Negeri dia diam. Ya, masyarakat lah. Okey. Orang tak nyatakan. Fa'in zalaltum. Mimba' di maja'atkumul bayinat. Dan jika kamu tergelincir. Terikut jugalah. Terjadi juga. Okey. Mana kamu apa? Kamu menyimpang. Ya. Otopsi tadi tak boleh. Boleh kalau dia kata untuk membantu siasatan. Kalau ada kes dan sebagainya. Maka pasal darurat tu bil mazurat. Perkara-perkara terdesak membolehkan perkara yang dilarang. Ini ada kaedah dia. Ad-darurat tubihul mahzurat. Saya kadang tak suka sebut macam ni pasal nanti orang kata macam banyak sangat apa terminologi bahasa Arab. Tapi sebut jugalah. Ada orang suka sebut benda ni depan orang awam tak faham. Sebut semua kaedah. Orang macam wah. Okey, saya bagi tahu. Dia sini, kalau perkara-perkara yang mendesak dibolehkan perkara yang dilarang. Contoh macam terdesak kita tak ada makanan, babi jadi halal. Faham? Ini benda tadi. Tapi anak Adam haram eh. Kau terdesak, boleh tak makan orang? Yang paling tak boleh. Sebab anak Adam ni bukan macam binatang. Jadi bila anda mati tak makan pun tak apa. Jangan makan rakan anda. Kau terdesak, ternak atas kapal tak ada makanan kan. Jangan belah potong. Kuih sebelah tangan kau. Kau makan tak boleh. Haram. Pasal anak Adam ni diberikan Allah Ta'ala kemuliaan. Allah Ta'ala muliakan lebih daripada binatang-binatang dan sebagainya. So dia tak boleh. Dia tak masuk dalam hukum benda lain. Kalau benda lain tak apa. Kan biawak ke, babi ke, anjing ke sebagainya, anda terdesak, makan lah. Terdesak, tak ada makanan kecuali anjing, bekerja. Yang sembelih tu kerja. Tu dibahaskan pula. Kalau dia tangkap anjing tadi, kena sembelih ke tidak? Jawapannya tidak lah, dia dah lapar. Mana dan nak ikat kaki, Allah Akbar, Bismillah, Allah Akbar, Bismillah, Allah Akbar. Kan, kalau ini saya bukan ajar makan anjing. Maksudnya kalau anda terdesak, tak ada makanan kecuali anjing je. Kalau ada babi atau sekian, benda haram makan. Tapi dia bolehkan. Macam tengok masalah otopsi tadi. Dia tak boleh. Patahkan tulang, potong mayat tak boleh. Tapi kerana apa? Profit boleh kata kalau tak bedah, tak tahu ada racun ke tidak. Dia bedahlah. Bukan apa dia. Kalau tak tahu punca penyebab kematian dia apa. Adakah dia dibunuh ataupun dia jatuh sendiri. Dan otopsi kena dibuat. Dan buatlah. Benda berkenaan. Dia bolehkan sebab apa? Sebab ada terdesak untuk menentukan perkara berkenaan. Okey, jelas? Okey. Fa'in zalaltum, jika kamu tergelincir. Tergelincir, apa ayat 209? Apa tergelincir, maksudnya tergelincir juga. Mimba di maja'atkumul bayyinat, selama datang kepada kamu keterangan. Bukti datang dah. Penjelasan datang dah. Maksud dia kamu menyimpang dari kebenaran. Setelah mana tertegak ke atas kamu hujah-hujah. Segala hujah dan nyata dah. Terang. Sebagai seorang Muslim, mukmin, anda beramal dengan amalan Islam sahaja. Bahkan kita kata dah cara-cara muamalah, cara kita mentadbir dan sebagainya, semua cara Islam. Bukan Islam. Cara makan kita yang kadang sampai sekarang ada orang tak boleh tukar lagi. Kan? Masih lagi ada cara makan. Maksud dia lah tangan kanan. Kita tak kisah pakai garpu tu. Tak ada masalah garpu pakailah. Tapi jangan letak tangan kiri. Jangan sumbat kat mulut tangan kiri. Ni ada masalah pula pegang tu. Lepas tu kemudian kena tukar balik. Pasal apa? Protokol. Lantakkan protokol. Kalau kena halau punya tak ada masalah. Kita makan, kena dalam istana negara ke, makan-makan kan, semua pakai tangan, fork, katakan. Saya dengar kata, boleh dah sekarang ni tukar. Kau tak boleh? Mana lama tak masuk pisau negara ke? Okay. Garpu, pisau. Kan? Dia garpu mesti kiri, pisau kena kanan. Ini protokol dia letak macam tu. Bahkan dia kata kalau terbalik kan tak boleh ustaz. Dia kata okey. Saya kata kenapa? Kalau potong yang tu, lepas tu kena letak pisau tu, ambil pisau yang kiri, letih tu. Bila nak ambil makanan? Jadi bukan potong siap, tak ada lah. Letak je garpu sini, pisau sini. Konyek lah. Buatlah je lah apa masalah dia. Tak boleh eh? Ha? Kekok. Sebab apa kekok? Biar. Alah. Payah sangat ambil kan tu gigit yang tu je. Payah sangat. Protokol yang ada kan. Actually ada cara lah. Itu kaedah dia. Kanan kiri jangan pakai. Kan. Kita kata pusing mana pun kiri jangan pakai. Hidangan yang haram tak boleh letak.
kan biarpun tamu daripada daripada London ke Britain ke, jangan hidangkan arak. Dia nak minum arak, pergi negara, balik negara dia lah. Ni kata kita gini Muslim tapi tak reti lagi. Ajarkan orang adab Islam. Kan kita minum arak, dia tak salah minum arak. Kenapa tak salah hidangkan arak? Tapi tetamu ke international. International. Tak international kena hidang. Kenapa? Kan? Kenapa kena hidang? Tak tahu kenapa. Seronok eh. Tak juga. Kata haram, tahu haram. Kenapa buat? Kenapa tak tahu? Tertegak hujah tadi, dah tertegak hujah. Pasal Islam tadi keseluruhan. Cara sambut tetamu, cara kita dengan jiran, cara kita dengan pemimpin, pemimpin dengan rakyat, sama, semua sekali. Tak ada satu pun yang tertinggal. Faham tak? So konsep Islam tadi keseluruhan, bukan sebahagian, bukan separuh. Eh, kalau kita tersesat, tersilap, fa'lamu, ketahuilah, annallaha azizun hakim. Nah, dekat sini ayat ni, ini adalah ugutan. Ayat ni ugutan. Sebab Allah Ta'ala, kalau dia kata benda tertentu, dia contoh macam, famani turna qayr barin wala adin, fa'innallaha ghafurur rahim. Nampak, dia datangkan dengan pengampun penyayang. Kalau dia kata dia ada open untuk kelonggaran, biasa dia akan akhiri dengan ghafurur rahim, ghafurun halim. Tapi bila dia marah kalau siapa langgar dan dia tak berikan sebarang peluang, dia akan akhiri dengan fa'innallaha aziz. Aziz ni maha perkasa. Eh? Dalam apa? Dalam pembalasan dia. Mana takkan terlepas daripada sesiapa saja yang lari. Lari dan kejar. Benda berkenaan akan kena juga. Orang tu lari ke mana pun akan sampai depan Allah Ta'ala juga. Maksudnya kalau dia kata orang tu langgar perintah Allah Ta'ala, dia tak ada peluang untuk lari pun. Ketahuilah perkara berkenaan, Allah Ta'ala kata. Maka kamu tersilap, ketahuilah Allah Ta'ala ni aziz. Maha perkasa. Tak ada siapa terlepas daripada dia. Dan takkan siapa boleh menewaskan dia, sebarang siapa yang cuba nak menewaskan. Hakim, maha bijaksana, maha teliti. Okey, dalam apa dia punya apa perungkaian dan juga arahan. Mana apa yang dirungkaikan dia open pada kita untuk boleh kita buat, dan apa yang dia seal off tak boleh kita tak buat. Mana tak boleh kita buat. Dia apa dia suruh, apa dia larang, apa dia mestikan, apa dia longgarkan, semua dia maha bijaksana, dia tahu kenapa. So dengan tajuk ini, untuk orang-orang tu meninggalkan Islam sebahagian, ambil sebahagian Islam, tak boleh. Tak dibenarkan langsung. Tapi syahadah, walau syahadah sekalipun. Kerana sebab itu kita kata apa perbuatan macam itu, macam apa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bila ada orang meninggalkan Islam dalam masalah zakat. Zakat je. Kan zakat tadi kan adalah harta. Kan, dan bahkan zaman Nabi dahulu tidaklah apa dengan duit tadi orang Islam jadi kaya, tak ada pun. Bahkan memang kita kata dalam masa yang sama, duit tadi habis, sentiasa habis. Zaman Rasulullah SAW dahulu Baitul Mal tak pernah berisi. Masuk aja orang datang, ya Rasulullah, kampung kami banjir, kampung kami kemarau, ambil. Nabi bagi. Ni orang tu datang pula, ya Rasulullah, ada sekian. Kalau tak ada dalam tu, Nabi panggil para sahabat supaya berikan sumbangan. Mana derma kilat, Nabi akan buat macam tu. So, jadi secara tak langsung kita perhatikan macam tu keadaan Baitul Mal. Bukan untuk simpanan lama, bukan untuk pegangan lama. Bahkan kita kata benda tersebut, harta tadi kita kata habis menyentuh je. Jadi bila zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ada orang tak nak bayar zakat. Dengan alasan kata, kami bayar pada Rasulullah SAW, doa Rasulullah untuk kami adalah ketenangan. Doa engkau untuk kami ketenangan ke? Dia tanya pada Abu Bakar. Pasal dia rujuk pada surah At-Taubah ayat 103. Saya berkenaan Allah menyatakan, khudh min amwalihim sadaqatan. Hei Muhammad, ambillah daripada harta mereka ni sedekah. Yang tutahhiruhum, kau sucikan mereka. Kau sucikan mereka. Wa tuzakkihim, dan kau bersihkan mereka dengan sedekah tadi. Wa salli alaihim, dan doakanlah ke atas mereka. Inna salataka sakanun lahum, dan doa kamu untuk doa engkau untuk mereka adalah ketenangan. Doa engkau untuk mereka adalah sebagai ketenangan. So dia gunakan ayat ni untuk apa? Tolak tu tak nak bayar pada Abu Bakar. Abu Bakar berkeras. Berkeras, bahkan dia kata kalau dia sekat daripada aku tali unta je yang dia orang bagi kepada Rasulullah SAW dahulu, aku perangi dia di atas tali unta tadi. Dan ketika nak serang kampung-kampung tu, ada yang solat lagi tengah azan. Datang tentera Islam nak serang tengah azan. Jadi Omar antara yang tolak kata, bukan dia solat lagi. Betul, Abu Bakar kata demi Allah, dia kata aku akan perangi mereka walaupun dia orang tinggal ni. Dan demi Allah aku akan perangi siapa yang memisahkan antara zakat dengan solat. Pisahkan. Tak apa tak buat ni pasal you are still a Muslim. You are still a Muslim walaupun you tak buat apa amaran arahan Islam. Itu yang sering berlaku dalam masyarakat kita lah. Macam tu kes kita lihat solat masyarakat kita ni ringan. Ringan maksud dia kadang-kadang ada orang tu kan dia punya idea selagi tak kahwin tak nak solat. Ada yang tutup aurat pun juga. Tak kahwin tak tutup aurat. Okey, tak kahwin tak solat. Dapat anak pun solat. Bila kau solat ni, tunggu dapat anak ah. Dapat anak solat ah.
Ada separuh tu, tunggu pencin. Pencin pun solat. Gila betul. Tak, jadi benda ni bukan susah. Nak tengok? Nak tengok? Ramadan nanti pergi buka puasa kat restoran. Mana restoran nak pergi restoran mana? Okey. Lepas tu bilang siapa pergi solat, saya kata solat. Seriously. Kalau itu kalau restoran tu ada sediakan surau, ah tengok berapa ramai yang pergi. Normally tak ada pun percentage dia tadi. Half kan kadang tak pergi semayang. Kalau kena restoran yang agak mahal sikit, 70% tak pergi semayang. 70%. Mana orang kedai tu restoran tu sediakan dah surau. Tapi yang pergi solat 70% tak solat, 30% pergi solat. 30 je. Itu kalau bayangkan apa jadi? Apa jadi? Sebab tadilah. Selagi mana telah bersyahadah. Bersyahadah dah. Semayang raya, Jumaat. Jumaat pergi, semayang raya pergi. Ha. Puasa Ramadan. Maka anda seorang muslim. Tapi Allah Taala kata apa? Itu adalah khutuat syaitan. Jalan syaitan. Pasal apa? Tinggalkan Islam separuh, ambil separuh daripada Islam tadi. Ha, termasuklah kita kata kalau kita expand besar sikit masalah jihad. Tinggalkan Islam ni kita tak akhlak baik, akhlak mulia sebagainya, tapi jihad kita tinggalkan. Sama aja. Sama ajalah. Lihat umat Islam terbunuh, tak ada kita rasa sensitivity, tak ada rasa kita apa, tak ada rasa kita apa prihatin. Tak ada rasa nak membantu pun. Rasa ah nak buat macam mana dah perang. Bila kita kena nanti, kenapa orang tolong aku? Ah ini masalah. Masyarakat kita sekarang ni, umat Islam ni dia ada idea tadi. Dan kena ingat Allah Taala berikan dalam ayat ini satu teguran yang keras. Bila Allah Taala akhiri ayat tu berkenaan dengan apa? Fa innallaha azizun hakim. Dia bukan berikan apa ruang. Kalau dia kata ghafurur rahim tu, actually maksud dia macam bab makan kan, makan benda yang haram kan? Benda yang terdesak. Kalau Allah kata famanitur ghayra baghin wala adin, barang siapa yang terdesak. Lepas dia sebut tentang makanan yang haram tu tak boleh makan. Kemudian dia kata barang siapa terdesak, tidak melampau, tidak apa melepasi batasan, maka Allah Taala, sungguhnya Allah Taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nampak tak? Ini yang diakhiri dengan Maha Perkasa, Maha Bijaksana, Maha Mentaliti. Mana Maha Perkasa, siapa yang langgar dia kenakan. Tapi barang dan sama bila orang tertanya macam kenapa benda berkenaan dia mesti pasal dialah yang tahu apa yang patut untuk seorang tu, apa yang tak patut. Mana bila dia wajib kepada kita satu perkara, memang wajib itu adalah benda yang patut. Dan dia tak wajibkan kita, dia beri kelonggaran, maka itu juga adalah perkara yang patut pada sisi dia. Okey. Jadi dia kata apa? Jelas, jadi dari situ apa ayat berkenaan kita berhenti sampai apa 209 eh 209. Okey, sambung. Ayat 210. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Berfirman Allah Ta'ala lepas dia terangkan berkenaan dengan kita mesti masuk Islam, sekali menyuruh jangan ikut langkah-langkah syaitan, dan dia kata bahawa barang siapa yang tersilap tersalah tapi tak betulkan balik, maka dia dah janjikan dengan ugutan. Dekat sini dia sebut sekali lagi. Dia kata bila orang tak nak patuh, tak nak ikut Islam secara keseluruhan sebagainya, maka Allah Taala dekat sini datangkan dengan ugutan kepada orang kafir. Datangkan ugutan kepada orang kafir dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepatutnya dah habis cerita untuk seorang itu mencari kebenaran. Tak perlulah cari bukti lain, benda lain untuk meyakinkan dia. Allah Ta'ala nyatakan, adakah mereka ni tak nak patuh, tak nak ikut, tak nak masuk Islam dengan keseluruhannya, tak nak beramal dengan Islam secara keseluruhannya? Adakah mereka ni menantikan, tidak ada mereka menantikan kecuali datangnya Allah pada dalam satu himpunan, dalam satu timbul, satu bayangan, satu redupan daripada awan bersama-sama dengan para malaikat. Yang ini pada hari kiamat nanti. Untuk memutuskan di antara hukuman orang terdahulu dan orang yang terkini. Mana orang yang terdahulu dan orang terkini. Dia ingatkan itu yang ditunggukan. Lalu dibalas setiap orang yang beramal dengan amal mereka. Ini Allah Ta'ala ugut. Dia kata, kalau orang tak nak buat, tak nak beramal, ke dengar sini. Maka mereka ni sebenarnya menanti-nanti, tangguh. Tak nak buat. Yang menanti mereka, yang sedang menanti mereka ni bukanlah benda yang lain. Bukan penyesalan yang lain. Tapi adalah apa? Hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Mana mereka menantikan, sebenarnya mereka menantikan hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu akan dibalas setiap yang beramal dengan amalannya. Sesungguhnya
apa jika, dan jika ia adalah baik, baiklah, jika buruk, buruklah. Kerana ini Allah Taala nyatakan waqodiyal amru, dan dan diputuskan segala urusan. Dan mereka ni tak tak menantikan. Muhammad datang dah, sudah cukup dah sebagai bukti. Janganlah mereka menantikan untuk datangnya Allah dan juga para malaikat. Kerana kalau ketika hari berkenaan akan diputuskan segala urusan. Tak ada dah sebab apa untuk patah balik. Sekarang ini ada patah balik. Kita kata kita tersilap, tersalah, tak beraman Islam secara keseluruhan. Baiki diri kita. Mana kita baiki, macam akhlak kita tak ikut Islam. Betul kan? Mana nasihat diri kita, banyakkan membaca buku berkenaan dengan tajuk akhlak-akhlak Rasulullah SAW atau panduan akhlak daripada Nabi SAW. Belajar buku berkenaan. Kalau kita kata kita kurang yakin untuk bersedekah dan sebagainya, baiki dengan cara belajar untuk percaya janji akhirat dengan kuat. Cara dia, belajarlah tentang akhirat-akhirat, tentang syurga neraka, tentang ganjaran bagi orang yang beramal untuk akhirat, ganjaran dan juga apa, hukuman bagi mereka yang beramal hanya untuk dunia. Belajar sampai hati kita yakin. So, kita bina diri kita untuk perkara berkenaan dengan cara ilmu, bukan dengan cara tunggu Allah Ta'ala datang. Ilmu dah datang dah, pengetahuan datang dah, belajar. Sampai kita tahu, sampai kita faham, sampai dah hati kita ni takut kerana kita belajar. Bukannya kita takut sebab kita nampak. Tunggu nampak memang salah. Pasal kalau datang hari pembalasan tadi, datang Allah Ta'ala datang untuk menghukum kita, maka tak ada dah sebarang apa, patah balik. Sekarang ni ada ruang lagi. Dan sebab itu siapa-siapa yang tersilap, tersalah, tak beramal Islam keseluruhan, maka bertaubatlah. Patah balik dan juga beramal dengan Islam dengan cara betul. Okay, keseluruhannya bukan sebahagian saja. Ini sama seperti Allah Ta'ala firman Al-Quran surah Al-Fajr. Ayat 21 sampai 23. Allah Ta'ala nyatakan, A'udzubillah minasyaitanirrajim. Kalla idha dukatil ardakan dakka. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Kalla, janganlah mereka terus mendustakan, tak percaya. Idza dukatil ardakan dakka, apabila digoncangkan, dirobohkan bumi ini dengan apa, hancur sehancur-hancurnya. Dirobohkan, dihancurkan bumi ini, hancur sehancur-hancurnya. Waja'a rabbuka, dan datang Tuhanmu, wal malaku saffan saffa, dan malaikat ketika itu akan berbaris-baris. Malaikat akan baris. Untuk menantikan hari pembalasan. Waji'a yauma idzin bi jahannam, dan datang kepada hari berkenaan dengan jahannam. Maka jahannam didatangkan, dibawakan dekat kepada mahsyar. Yauma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra, dan pada hari berkenaan akan beringatlah manusia. Nah, tapi wa anna lahu dzikra, dan untuk apakah lagi? Macam manakah lagi boleh ada untuk dia peringatan? Mana tak guna dah. Kalau dah hari berkenaan berlaku tak guna dah. Tengah sebab itu kita kata beramal dengan Islam secara keseluruhan itu dibuat daripada sekarang. Bukan tunggu besok, tak ada upgrade, second upgrade tak ada. Nah, orang tu nak sekarang, buat dari sekarang untuk masa yang akan datang. Kalau kita sibuk menabunglah untuk masa depan, menabung untuk akhirat dah buat belum? Ha, ni saya buat ni, ni amanah saham anak saya. Amanah saham anak orang, anak saya kan. Letak anak amanah saham, letak untuk anak dia. Daripada kecil, sampai 18 tahun nanti anak dia ada duit untuk sama belajar. Ataupun lepas dia mati, anak dia akan dapat duit. Tapi dengar sini, yang itu untuk dunia. Jaminan dunia supaya anak kita tidak sengsara. Tapi sebenarnya kita ada jaminan akhirat. So kita menabung untuk anak kita, menabung untuk diri kita, masa tua dan sebagainya. Soalan sekarang, tabungan akhirat macam mana? Dah isi penuh belum? Sampai mana dah kita letak? Kalau kata tabung tu katakanlah besar ni, banyak mana dah kita punya yang kita dah isi? Gigi agak-agak lah, solat, puasa, zakat, haji. Lepas tu didak sikit, potong sikit. Tengok bendahara, sibuk layan cerita Korea, potong. Dia ada potong, didak. Dia didak, bukannya main-main apa, gabung-gabung terus. Tak, potong juga. Mana apa, dia baik dan buruk tadi, dia ada saling potong-potong, tahu tak? Kata innal hasanat yudhibun sayiat, kebaikan menghilang keburukan. Mana untuk menghapuskan keburukan tadi, kebaikan tadi akan hilang separuh. Dan didaklah. Kalau ada 100,000, ada 10,000, berapa banyak yang hilang? Kan dengan mata kita cakap mulut lagi, mengumpat orang, buat sangka dengan orang lagi kan. Kita pernah cakap benda-benda tak ni kasar kat orang ke, kat mana-mana sekali pun kita buat. So benda tadi akan didak. So kira balik berapa banyak tinggal. Berapa banyak tinggal? Tak, kadang-kadang orang sibuk dia isi je. Yo, banyak-banyak anak ai banyak isi. Dia lupa berapa banyak yang dia buang. Banyak juga dia buang. So, jadi pada hari berkenaan kalau kita beringat tak berguna. Sekarang kena beringat. Dan sebab itu kita kata bila Allah Taala kata masuk Islam menyeluruh, masuklah Islam menyeluruh. Bukan hanya separuh, bukan hanya kaki, bukan hanya tangan, bukan sebelah tangan, semua seluruh anggota kita patuh dengan keseluruhan amal-amal kebaikan, bukan separuh sebahagian. Kan? Datang kelas yayasan taklim datang dah. Tapi buat benda lain, buat juga. Dan sini lah tempat lain, orang sini bagus. Ya, kadang-kadang, benda biasa. Kan kita ada nafsu, siapa tak ada nafsu? Siapa tak ada keinginan?
Semua orang ada keinginan. Tapi kadang masalah kita follow ke tidak je keinginan kita. Idea dalam diri kita tu kan. Nak contoh sekian, apa nak benda-benda pelik-pelik dan sebagainya. Datang Isan Taklim. Betul kata jangan pakai minyak wangi. Pakai juga. Dia diam. Kata jangan pakai, pakai juga. Dia terpulang. Kan? Jadi kita masing-masing. Pasal kita ikut Islam dan kita ikut boleh kita seronok je. Bikin seronok. Contoh macam bila cerita bab benda lain, okey, seronok lah, bagus. Bila Islam cerita je berkenaan dengan masalah musafir tanpa mahram, ah, payahlah pula, air payahlah ini. Dia start dia sama masalah. Macam mana lah, macam mana lah. Dia nak juga, saya kata, terpulang. Ustaz, macam mana? Ustaz, yelah tu saya kata, masalah sekarang ni kita buat tu kerana ustaz itu kan kena dalil. Soalan tanya itu je. Kita tahu, kita sekarang ni ada masalah masyarakat Melayu kita ni, di Malaysia. Dia suka apa tahu, bangau-bangau. Tahu? Dia kata ustaz tu keluarkan fatwa, dia salah, dia tanggung. Dia tanggung salah dia, kita tanggung salah kita. Yang kita salah faham bila kita ikut, dia kena, kita tak kena. Kenapa? Dia sesatkan kita. Eh tahu tak syaitan kan sesatkan orang, syaitan kena. Orang ikut dia pun kena. Kan dalam surah Al-Hasyr. Kau tak nyata kan? Tentang orang munafik dengan orang kafir. Orang kafir dan orang munafik dengan orang Yahudi ni. Kan orang saling nasihat menasihati, saling janji menjanjikan. Yang munafik janjikan macam ni pada orang Yahudi. Kalau korang kena serang kami tolong. Sebagainya. Yang orang Yahudi pula janjikan macam-macam pada orang munafik. Tapi in the end, lain sekali Allah nak kata apa? Mereka berdua, mereka kedua kumpulan manusia ni kama salis syaitan, macam syaitan. Idh qala lil insani kufur, bila kata pada manusia kufurlah kamu. Falamma kafara, manusia tu kufur saja, dia pun lari. Qala inni bari'um minki. Dia kata apa? Aku boleh pasti diri kau. Aku tak ada kaitan dengan kau. Inni akhafullah rabbal alamin, aku takut Allah Taala Tuhan sekalian alam. Okey. Allah Taala beri jawapan lepas tu, mana kira yang mengajak dan yang diajak, yang salah ajar, yang ikut ajaran yang salah. Okey, ni syaitan, ini orang kafir tadi. Fakana akibatahuma, maka penamat pengakhiran mereka berdua, annahuma, mereka berdua dua sekali. Finnar. Dan neraka. Khalidan fiha, kekal dalamnya. Dua-dua kekal. Maksud dia macam ni. Sesatnya orang ini, yang ini mengajak, yang ini kena. Dia bukan yang ini kena sebab dia ni ajar, dia ni terlepas. Alhamdulillah pasal ustaz tu yang ajar. Maka dia kena, aku tak kena. Faham tak? Itu poin yang berlaku pasal masyarakat kita, dia suka pasal. Ustaz tu kata boleh. Ustaz kata. Soalan saya, dalil dia apa? dia panjang tu. Lepas tu sampai ada sekali tu, ada seorang kakak tu. Dia actually tak masuk Mufti Meng. Dia suka Mufti Meng punya talk semua kan. Sekali jumpa dia cakap saya kata boleh. Dia kata tak. Tapi kalau sekian-sekian saya kata boleh. Lepas tu sekali, susah je ni. Saya kata kak, kalau akad yang Mufti Meng kata tak boleh. Dia diam. Pun dia diam. Saya tak masalah betul. Kena pakai nama orang macam tu. Dia pasal masyarakat kita macam tu. Dia kena international speaker cakap baru dia diam. La ilaha illallah syarikalah. Orang baca hadis Nabi, kalau Rasulullah SAW, dengar itu. Bukannya masalah Mufti Meng cakap, Mufti Meng tak cakap. Itu masalah dia. Konsep tadi lah. Idea kita tak asuk. Atau kita ada idea kita nak, kita seronok. Kita nak fatwa serupa perangai kita ke? Kita sebab itu memang arahan Nabi. Itu kena jaga bab ni. Sebab kita kata jangan kita follow Islam ikut kadar kita seronok. Kita seronok tu masalah dia. Datang-datang, contoh macam ni ada tempat lain lah. Kita orang tu belajar apa Qalbun Salim dan sebagainya. Tapi lepas tu, kan, pakai-pakai baju macam tak cukup tak Qalbun tak Salim. Faham tak? Belajar Qalbun Salim. Baju tu tak Qalbun Salim terus. Ini Ustaz Yunus cerita dengan saya. Orang kata, saya suka belajar Qalbun Salim. Lepas tu, pakai tudung tu, dada nampak. Dan sebagainya, Ustaz Yunus kata macam ni. Saya kata, gelak lah. Ni kata masalah apa? Tu sebab kita kata, idea di sini. Banyak mana kita belajar, banyak kitab mana kita buka, attitude kita. Nilai kita pada attitude kita. Kalau attitude kita macam tu juga, masalah lah. Maksudnya, kita masih lagi pilih tau. Apa seronok kita ambil. Ini syurga. Ini neraka. Allah Ta'ala ghafur rahim. Allah Ta'ala ghafur rahim. dia faham tak? Mana yang patut dia seronok? Allah. Bagus. Ini pahala banyak. Tapi yang ini, ini ayah nak buat lagi ni. Dia slowly. Kan? Syurga Allah Ta'ala slowly lah. Kan? Nak merangkak apa? Nak pergi syurga nanti jalan tu. Actually ada orang laju, ada orang perlahan. So nak laju ke nak perlahan? Nak laju. Tapi amalan slow. Lepas tu yang macam akak tanya kan, apa jalan amalan terus masuk dalam syurga? Amalan VIP lah. Ni amalan nak created as VIP. Skrip mata sampai. Amalan macam orang paling kedekut sekali. Kan nak infak harta kedekut. Masalah.
lah macam mana. Kan amalan VIP jugalah. Nak layanan VIP di sana, amalan bayaran dia VIP di sini. Ini kita kata tak ada ni. Macam mana VIP pula? Separuh ambil, separuh tak ambil. Half ambil. Ah, ini seronok. Ais seronok ini. Ais seronok ini. Ais seronok ini. Ini tak seronok ah. Ini kurang. Saya ustaz, ada ustaz lain tak boleh cakap boleh. Dia tanya ustaz lain pula. Ada masalah. Yeah? Jangan buat macam tu. Tak senonoh dia panggil. Kalau kita dari Islam ni, kita kata kita follow guidance tadi. Kita buat sebab arahan Allah Ta'ala. Bukan buat sebab ustaz kata boleh dan ada dalil sokong. Bukan. Kita nak benda tadi kerana arahan Allah Ta'ala. Aku nak redha Allah Ta'ala. Kita nak mardatillah pada semua gerak-geri kita. Macam mana kita dapat kalau kita half masuk, half keluar? Mana ini Islam, kita masuk separuh je. Ada part lagi, ujung jari tinggal. Ini ujung jari ni kena masuk neraka, badan ni kena masuk sekali tau. Dia bukan ulur sebelah tau. Dia masuk neraka tu, ada kesilapan lah, okey. Ulur kat neraka. Badan ni kat luar neraka, bakar tu, okey, dah selesai. Mana ada macam tu? Satu badan masuk, tahu tak? The whole body. Cuma badan bahagian terbakar tadi ikut kadar masing-masing. Tapi dia bukan masalah jari, tangan. Dosa tangan dia ada. Dosa lain tak ada ustaz. Dosa tangan ni je. Dia kerempang orang. Dia masuk nanti semua sekali je tau. Bukan ini je tau. Dosa mata. Mata je dosa. Tapi badan lain tak dosa ustaz. Mulut tak mengumpat. Tak ada. Nak masuk dalam neraka ni semua badan. The whole body. It's not part of the body. Kau faham tak? Terbakar. Hangus macam tu. Hangus juga. Okay? Jangan salah faham. Ni kadang ada orang kata macam, alah sini je, dosa ni je. Ni je kan. Kan dosa ni je kan. Masalah. Jadi kena faham betul bab ni. Okay. Dia tanyakan, hal yang zurna illa an ta'tihum malaikatu. Au ya'ti rabbuka, au ya'ti ba'du ayati rabbika, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika. Surah Al-An'am 158. Hal yang zurun. Adakah mereka tidaklah mereka menantikan? Adakah mereka ini hanya menantikan melainkan antatihumul malaikah. Baru datang kepada mereka ni malaikat. Nak percaya, nak ikut follow semua ni tunggu apa? Bagaimana kenapa tangguh-tangguh? Kan? Tunggu apa? Tunggu malaikat datang? Au ya'ti rabbuka? Atau datang Tuhan kau sendiri datang, "Hei manusia, kan buatlah benda sekian." Nak tunggu itu ke? Au ya'ti ba'du ayati rabbika, atau datang sebahagian tanda-tanda Tuhanmu, macam terbit dan matahari daripada barat. Keluar ada binatang daripada tanah bercakap berkenaan manusia kufur. Nak tunggu itu ke? Nak tunggu Isa datang? Nak tunggu Imam Mahdi keluar? Nak tunggu itu? Okay? Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika, hari datangnya sebagian tantan Tuhanmu, tidak akan bermanfaat lagi. Sambungan ayat itu tidak bermanfaat lagi. Termanfaat untuk orang yang tidak beriman sebelum tu, tak percaya sebelum tu, tak patuh sebelum tu, tak berguna dah. Masa kita kata nakkan benda berkenaan kepercayaan tadi, pasal iman yang paling bermanfaat adalah iman dengan ghaib, bukan iman dengan nampak. Iman dengan ghaib, mana kita tak nampak tu, kita percaya dengan Allah Ta'ala, dengan para malaikat dan sebagainya. Itu iman yang paling berharga. Paling berharga. Tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mulk, innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Ini orang-orang yang takutkan Tuhan mereka dengan ghaib. Lahum maghfiratun, untuk mereka ada keampunan. Kan? Wa ajrun kabir, juga pahala yang besar. Maksudnya Allah Ta'ala janjikan, takut dengan ghaib, bukan takut dengan nampak. Kalau nampak tak guna dah. Tak guna dah, nampak tak guna dah. Pasal kalau ikutkan nampak, iblis nampak. Syurga neraka, dia berada sembang dengan malaikat macam ni. How do you do kan? Assalamualaikum. Dia cakap direct dengan ni. Allah Ta'ala tanya dengan dia direct. Ya iblis, Allah Ta'ala tanya dengan dia. Soalan pada dia, kenapa tak sembah dan sebagainya. Tapi tidak memberi manfaat. Pasal manfaat adalah apa tau? Iman yang dengan ghaib. Yang kita kata kita sekarang ni, Allah Ta'ala uji kita dengan iman dengan ghaib. Dia bagi kita semua tanda. Dia bagi kita semua logik. Logik semua cukup dah. Tinggal kita nak bergerak atau tidak saja. Sebab itu kita kata tak payah tunggulah hari berkenaan. Kalau datang hari tersebut, atau macam nyawa kita sampai sini dah, nampak malaikat yang datang tarik nyawa kita, tak berguna dah taubat. Nabi kata dalam hadis, Nabi kata innallahi qabalu tawbatal 'abd malam yughargir. Allah Ta'ala terima taubat seorang hamba selama dia tidak apa, nyawa tak sampai sini. Ketika sebelum tu diterima, sampai nyawa kat sini disingkapkan dah tabir, nampak dah dia malaikat yang menunggu untuk menyambut roh dia, tak guna dah. Apa? Tunggu nampak baru nak follow, tak berguna. Macam surah dalam surah apa, ayat ke-99, surah Al-Mukminun. Allah Ta'ala nyatakan na'udzubillah minasyaitanir rajim, hatta idza jaa ahadul maut qala rabbi rji'un. Sehinggalah bila seorang manusia ni akan berterusan macam ni perangai dia, sehinggalah last sekali sampai pada mereka ni kematian, qala, dia akan kata rabbi rji'un, wahai Tuhanku kembalikanlah aku semula.
la'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Moga-moga aku boleh apa? Buat amal soleh pada apa yang aku telah tinggalkan. Aku tinggal silap. Kalla, orang kata kalla. Innaha kalimatun huwa qa'iluha. Ia adalah satu kalimah dikatakan oleh berkenaan, takkan dimakbulkan untuk mereka. Habis. Mintalah, orang tak makbulkan. Wa min waraihim, dan selepas daripada mereka tu, lepas kematian mereka tadi, barzakh, sempadan. Mana ini dunia, ini akhirat. Barzakh, hari sempadan. Ila yaumil ba'tsin, sehingga hari mereka dibangkitkan. Duduklah situ sampai hari mereka dibangkitkan. Mana tak ada dari patah balik, roh dia jalan ke sini, tak ada. Ada barzakh, menyekat mereka daripada keluar masuk. Maka tak ada mereka ke sini atau ke sini. Mereka duduk kat situ, sehingga hari mereka dibangkitkan. Mana itu keinginan orang yang dah pergi. Tapi sekarang kita kata tak pergi lagi, maka buatlah effort. Buat effort, sekecil mana pun effort tadi kena ada. Mana kita kata macam tadi, kita kata kita kurang apa beramal dalam masalah apa, masalah aurat, atau kurang beramal masalah akhlak, kurang beramal masalah apa kekeluargaan, layanan suami pada isteri atau isteri pada suami. Itu kena jaga bab tu. Mana kita kata cara dia belajar sampai kita tinggalkan perangai tak senonoh tadi. Yang suami kasar dengan isteri, kan dia kata, "Wei, kan, jumpa je." Dia jumpa isteri je macam nak marah aje. Ataupun macam isteri pula, suami ada sibuk baca novel. Suami dia macam apa? Macam buku. Suami datang macam buku lagi. Ai. Pening kepala suami dia ni. Suami dia, hello. Sebab kejap. Itu kalau tak tahu cuba, kacau. Kan dia kata suami dia. Kalau dia kata perangai macam tu ada, tukarlah perangai berkenaan. Kan belaca hadis-hadis yang datang berkenaan hak-hak suami. Mana kita kata ketuntutan Allah Ta'ala berletak pada wanita tadi untuk masuk syurga tadi, lepas Allah Ta'ala suami dia. Lepas peringkat berkenaan tak ada masalah dah. Tak ada disuruh mereka jihad, tak ada suruh mereka angkat senjata, tak ada suruh mereka bersedekah, tak payah buat apa benda. Yang lain tu, yang itu dua tu penting, lepasnya tu, yang lain-lain tu dia akan selamat. Dia tak dituntut dengan tengok jiran, makan ke tidak, tak ditanya. Untuk wanita, alhamdulillah diberikan macam tu. Tapi ialah bila orang tak faham, tak belajar, dia tak tahu apa benda berkenaan, dia jadilah kes. Kukuk apa, dia kata apa, ni kufur al-ashir. Enggan untuk melayan suami sebagainya, menyebabkan rosak. Suami pula macam tu juga. So, jadi konsep dia kena seorang tu cuba, apa lagi aspek Islam yang dia tak buat dalam kehidupan dia. Skop yang diri dia. Kalau seorang suami, kalau seorang isteri, kalau seorang wanita, inilah skop apa yang Allah Ta'ala tuntut pada dia. Jangan luar. Yang cari luar daripada batasan. Contoh macam kata orang tu ada ilmu, apa skop yang dia tak buat lagi? Kalau orang tu ada harta, apa skop dia tak buat lagi? Dia tengok apa kelebihan dia ada. Jangan tengok kelebihan dia, jangan tengok benda dia tak ada. Jangan tengok benda tak ada ni masalah. Nanti jadi macam zaman Rasulullah dahulu, ada orang miskin yang jumpa Rasulullah, dia kata, "Rasulullah, orang kaya kan, mereka solat macam kami solat, puasa macam kami puasa, mereka jihad macam kami jihad, tapi mereka ada harta untuk bersedekah, kami tak ada harta untuk sedekah." Mereka rasa macam tak cukup amal. Apa tak salah juga. So ikut dalam skop masing-masing. So, apa lagi yang tak buat dalam tajuk Islam? Tak berakhlak Islam lagi kah aku? Kan? Mana ataupun akidah aku macam mana? Semua sekali. Dia bukan half, semua sekali. Faham? Okey. Dan telah menyebut Imam Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari di sini, okay, dia kata hadis Aswar. Hadis Aswar. Tapi hadis mungkar, dia hadis mungkar. Kita tak baca pun tak apa. Okey, dengan panjangnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis masyhur. Okey. Dibawakan lebih daripada seorang sahabat dalam sanad-sanad dia. Tapi actually hadis tadi tidak ni. Okey. Dan kita dikata dalam hadis ni, dikata kita berpegang di atas manhaj yang sahih. Dikatakan oleh Syekh Ahmad Syakir, yang di atasnya salafus soleh. Kita beriman dengan apa yang datang daripada sifat Allah Ta'ala, macam mana yang datang, dengan tanpa menyerupakan atau memisalkan. Dan tidak dia keluar, dan tidak keluar daripada makna ini kalam dengan, dan kita keluarkan perkataan sebut, Allah Ta'ala cerita sifat dia dengan apa, kata-kata ataupun pentakwilan. Kita dengan ilmu kalam atau pentakwilan, kita beriman macam Allah Ta'ala lafazkan tentang diri dia tanpa sebuah penambahan atau pengurangan. Okay, jelas? Jelas? Ada soalan? Ini lepasnya panjang. Kita stop dulu. Okey. Ada soalan? Pasal apa ni, dosa yang kita kepada orang lain tanggung. Macam yakin kan, kalau dia halal haram makanan. Kalau yakin itu saya kata, kalau setan ajak kita pun setan tak boleh tanggung dosa kita. Macam mana yakin nak tanggung dosa kita? Yang sesatkan kita, syaitan.
Syaitan, kalau kita ikut syaitan, kita syaitan masuk neraka, kita masuk neraka. Bukannya maksudnya syaitan masuk neraka, kita lepas. Kerana syaitan yang menyesatkan kita. Yang jakin tadi tak ada niat pun nak suruh kita divert kita daripada kebaikan. Jakin atau mungkin tersalah baca dalil. Mungkin tersilap beri fatwa. Mungkin terlupa ke, tersalah ke dan sebagainya, tak jumpa hadis ke. Mungkin mereka ada kebakaran yang macam tu. Bukannya kita kata kita ambil benda berkenaan macam tadi, diorang salah dan tak dia yang tanggung. Tak boleh macam tu, tak ada dalam Islam. No such thing. Kata suami isteri pun tak tanggung. Dari hal makanan yang ada logo halal kan? Itulah. Kalau kita tak rasa yakinnya, makan. Diorang dah buat usaha diorang. Kan diorang berikan keluar sijil tadi. Bahkan ada syarikat letak logo tak halal pun. Kan itu tipu orang. Kan macam mana? Tapi secara asasnya mereka tak tanggung dosa siapa. Macam mana kita tanggung dosa orang lain? Orang yang tanggung. La taziru wa ziratun wizra ukhra. Tidak menanggung dosa. Seorang berdosa, dosa orang lain. Ini kena pegang. Supaya jangan sampai kita asyik tengok orang ni, oh, dia lah susahkan saya, oh, dia lah susahkan saya. Kan, kita buang masa macam tu, kita tak beramal pun, buat apa? Pasal kita sekarang ni orang tak akan tanya berkenaan amal kita buat. Bukan amal dia buat, bukan amal orang tu buat. Kan saya sebut dalam surah Al-Baqarah tu kan, ayat yang apa, muka surat terakhir, surah Al-Baqarah, juzuk pertama. Muka surat second last dengan muka surat last. Kadang sini saya kurus sefahak kan. Bawah ni dengan belakang ni ayat dia berbunyi sama bunyi ayat dia serupa. Kan ni juzuk 2. Ini juzuk pertama kan, last page bawah dengan second last page bawah. Nombor apa tengok sendiri. Apa tanya dia? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allah kata tilka ummatun, itu adalah bangsa umat. Allah Ta'ala cerita berkenaan Bani Israel perangai tu senonoh. Allah Ta'ala sebut dah berkenaan dia lawan Allah Ta'ala punya perintah dan para nabi punya perintah. Tilka ummatun, itulah umat, itulah bangsa. Qad khalat, telah berlalu. Laha ma kasabat, untuk dia, untuk mereka, apa mereka kerjakan. Mereka jahat, mereka lawan Allah Ta'ala, untuk mereka apa mereka kerjakan. Walakum ma kasabtum, untuk kamu apa kamu kerjakan. Ayat terakhirlah sebelum juzuk kedua tu. Tak jumpa lagi? Ha, benda ayat dia, nombor apa? 141. Dengan sebelum dia, satu lagi. Okey. 110 eh? Mana? 141 lah. 139 sampai 142. Tilka ummatun qad khalat, laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Itu umat, itu bangsa yang telah berlalu. Untuk mereka, apa mereka kerjakan? Untuk kamu, apa kamu kerjakan? Wala tusaluna amma kanu ya'malun. Kamu tak tanya kamu apa mereka dulu lakukan. Macam itulah keadaan dia. Macam orang tu sesat, dia sesat. Kita sesat, kita sesat. Bukan kita kata, sorry susah sebab dia. Tak boleh. Bahkan takkan beri faedah pun. Kalau kita beri minta pun, tak berguna. Tak berguna. Pasal apa? Pasal semua pun dah dalam neraka dah. Faham tak? Jadi macam Jakim tersilap ke tersalah, kita boleh kata dia tanggung. Itu ayat salah. So, kita pun diberikan Allah Ta'ala akal. Time cari duit pandai. Time kita menyaga pandai. Time kita apa, kita nak untung rumah kita, nak sihat rumah pandai. Kita bargain. Bargain dengan orang berkenaan dengan tajuk beli angsir. Pandai. Tapi bila time berkenaan dengan tajuk yang ini, kita serah pada Jakim. Ini agama kita. Langsir kita jaga. Langsir, jaga. Kan barang rumah tu periuk-periuk jaga. Stainless steel kena pure stainless steel. Tapi tentang amal ibadat kita, serah kat orang. Apa hal? Apa hal? Nabi tak dijadikan penjaga untuk orang. Apa salah Jakim menjadikan penjaga untuk orang lain? Kan wa ma arsalnaka alaihim wakila. Kan kami tak utuskan kau hai Muhammad ke atas mereka sebagai wakil untuk menjaga amal mereka. Tak. Semua orang tanggung diri masing-masing. Diorang membantu sahaja. Kalau mereka tersalah, tersilap, Allah Ta'ala bagi satu pahala. Kalau mereka betul, dapat dua pahala. Mereka berusaha dengan ada jabatan sebagainya, buat kerja macam tu. So, konsep kena faham betul. Ini bukan cara kita, umat Islam ni. Kena belajar, beramal diri masing-masing. Jangan kita tunggu orang, salahkan orang, tunggu orang buat untuk kita. Tak boleh. Memang takkan berjaya lah kita kalau kita buat macam tu. Itu bahaya dia. Jelas? Jelas? Okay. Wallahu a'lam. Kalau tak sebut pasal arkitektur Islam kan, kalau macam walaupun toilet tu berdinding kan, adakah kita tak boleh arahkan toilet berdinding? Okay, para ulama berbahas tentang itu tadi, elakkan lebih baik. Even though kita kata memang bila ada penghalang, macam dalam hadis Ibn Umar Allah Anhu, atau hadis Nabi SAW, hadis sahibu, apa, dalam hadis Ibn Umar, satu hadis yang dia sendiri nampak Nabi SAW kencing dalam apa, rumah Hafsah ke dinding, tapi menghadap kepada arah Syam, membelakangkan kiblat, membelakangkan Kaabah, okay, dalam bangunan. Kemudian sama apa, bila Ibn Umar pernah sekali
dia keluar dalam musafir lepas Rasulullah wafat. Kemudian dia sampai tempat dia nak buang air, dia letak unta dia, dudukkan unta dia, kemudian dia letak unta dia ke arah Kaabah, kemudian dia kencing ke arah sana. Lepas tu kemudian ada orang tu kata, salah seorang tabi'inya jumpa dia tu, cakap dengan dia, "Abah Abdul Rahman, bukankah telah dilarang dari perkara ini?" Dia kata, "Bala," dia kata. Ya, tapi bahkan ia hanyalah dalam kawasan lapang, fil fada. Adapun kalau engkau, di antara engkau dengan dengan kiblat, dengan Kaabah ada benda penghalang, maka tak mengapa. Fala baksa. So jawapan tersebut berdasarkan kepada bangunan. Kalau boleh elak-elakkan. Boleh elak-elakkan. Kalau kita kata arkitektur kan, kalau boleh elak-elakkan, jangan kita buat benda tersebut. Katil tak ada tipu tajuk. Katil mengadap ke kiri, timur, barat, tak ada hadis mengatakan larang kaki kita menghadap kiblat dan sebagainya. There's no such thing. Orang cakap, dalil tak ada. Dalil tidak ada. Okey? Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.